Baru saja ada yang keluar. Saya Muhammad Iftitah. Oh, ya. Saya Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara. Bapak tadi dalam bahasa apa sama Pak Prabowo ini, Pak? Jadi begini, tadi beliau memanggil saya, kemudian saya mewakili Partai Demokrat yang diminta kesediaannya oleh beliau untuk membantu beliau di kabinet. Spesifiknya bilang apa, Pak? Atau pembahasan spesifik? Beliau hanya mengatakan bahwa this is verbatimnya beliau mengatakan this is very strategic position because this is future of East Indonesia. Kemudian beliau juga membutuhkan latar belakang militer untuk duduk pada posisi itu. Pada awalnya beliau mengatakan saya membutuhkan jenderal bintang 3 atau 4. Tetapi beliau mengatakan saya mempercayakan kepada kamu, tolong kamu rancang program-program ke depan. Saya yakin kamu bisa nanti bekerja sama dengan kementerian-kementerian lainnya. Soal transmigrasi, saya tidak bisa menyebut secara spesifik seperti itu. Ya, intinya tentang pembangunan Indonesia, terutama pembangunan Indonesia bagian timur. Beliau ingin bahwa adanya pemerataan pembangunan tidak hanya berada di barat, di sektor barat, begitu Indonesia bagian barat, tetapi juga di sektor Indonesia timur. Terutama terkait dengan misi beliau, pertumbuhan ekonomi di atas 8%. Jadi membutuhkan sinergitas seluruh kementerian dan di seluruh sektor, di seluruh wilayah. Demikian, terima kasih. Tapi ini menteri yang baru di Kabinet Prabowo Gibran atau gimana? Tunggu nanti beliau biar yang mengumumkan sendiri. Terima kasih. Disini dong, Pak. Baru terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.